Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dosa di atas dosa. Termasuk dosa di atas dosa adalah ketika seorang hamba putus asa akan dosa yang pernah ia perbuat dan putus asa dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal disepakati oleh para ulama pengampunan Allah sangat luas. Pengampunan Allah sangat dahsyat. Pengampunan Allah maha tinggi. Dan sungguh rahmatnya Allah telah mendahului daripada murkanya. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia tidak akan lepas dari segala kesalahan. Manusia tidak akan lepas dari segala dosa. Karena dirinya adalah manusia. Dia bukan malaikat Jibril. Dia bukan malaikat Israel, dia bukan malaikat mungkar nakir, tetapi dia manusia yang di dalam tubuhnya ada hawa nafsu yang bergelora, sehingga siapapun yang terberdaya oleh hawa nafsunya dia kepleset melakukan kemaksiatan. Apakah maksiat itu meninggalkan sholat? Apakah maksiat itu mengambil yang haram? Apakah maksiat itu zalim? Apakah maksiat itu? Yang jelas manusia mungkin sekali kepleset. Baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah, apakah kalangan yang berilmu atau yang tidak berilmu, semuanya punya kesempatan untuk kepleset. Kalau manusia tidak pernah kepleset, maka dia bukan manusia itu. Nyampe kepada martabat al-malaikah, martabat malaikat itu. Manusia ya tentu akan ada kesalahan, akan ada kepleset. Akan tapi sebaik-baiknya manusia yang kepleset itu adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlama-lamaan di dalam wilayah dosa tersebut kecuali segera bangkit, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai sudah kita melakukan dosa ternyata diantem lagi dengan dosa di atas dosa. Ini numpuk jadinya. Sudah dosa satu belum kelar, ngelakuin dosa lagi. Ngelakuin dosa lagi. Bahkan disepakati oleh para ulama ada dosa lebih berat daripada kelakuan dosa, yaitu putus asa. Putus asa. Putus asa itu apa? Tidak meyakini Allah Maha Pengampun. Merasa dirinya adalah orang yang sudah tidak ada harga dirinya, tidak ada nilainya. Bahkan Allah pun tidak akan mampu memberikan maaf kepada kita. Wah, ini bahaya itu. Lah orang yang putus asa seperti ini nilainya, derajatnya itu lebih parah dari kelakuan dosa yang ia perbuat. Allah Maha Pengampun, rahmatnya Allah mendahului daripada murkanya. Segede apapun dosa yang pernah kamu lakukan selama engkau minta maaf kepada Allah akan diampuni oleh Allah. Tetapi ada hamba Allah yang memang ini apes, hamba Allah yang ternyata dia masuk wilayah kerugian sehingga dia harus putus asa dari rahmat Allah. Tidaklah orang putus asa seperti itu kecuali memang dia adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak bisa memahami rahmat Allah yang begitu luas, rahmat Allah yang begitu banyak. Padahal kalau dihitung-hitung mulai dari dia bangun sampai nanti tidur lagi, ini semuanya rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah. Siapa yang menggerakkan tangan kita? Siapa yang menggerakkan kaki kita? Siapa yang menjadikan mata kita sampai detik ini itu loh? Matanya normal. Ini kan semuanya karena rahmatnya Allah. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, nggak bakal diurus ini. Jangan dikatakan kita itu punya kekuatan sendiri tanpa ada kekuatan dari Allah. Bahaya ini. Kalau pemahaman orang memahami bahwasannya Allah tidak memberikan kekuatan kepada hambanya, tidak nyetir kekuatan kepada hambanya, ini murni kekuatan hambanya, wah dia keluar dari wilayah keimanan itu. Bahaya itu. Dia akan meyakini asbab itu termasuk adalah manfaat, sehingga yang menjadikan adanya sebab gak manfaat. Bahaya itu, keluar dari iman itu. Ini semuanya kan diberi oleh Allah. Ini anggota tubuh kita loh. Anggota tubuh kita ini kalau diajak merenung satu persatu, otak kita benar mikir, anggota tubuh kita akan nampak rahmatullah wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas. Luas sekali. Kalau renungan lebih dalam lagi, Masya Allah, begitu Allah maha rahmat, maha kasih dan sayang kepada hambanya. Sholat telat itu loh, rezekinya masih dikasih. Sempet tadi melanggar, Allah itu masih dikasih rezeki. Loh, apa ini bukan karena rahmatnya Allah? Maka Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka disepakati oleh para ulama, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang meliputi orang Islam ataukah orang kafir. Orang yang soleh ataukah orang yang toleh. Begitu maha dahsyat Allah di dalam rahmatnya. Maka rahmatnya Allah ini dibagi-bagi kepada semuanya makhluknya sejagat raya ini. Mau yang bejat maupun yang baik. Maupun yang culas ataupun yang tidak culas. Ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang berupa sifat rahim. Ini hanya murni oleh Allah diberikan kepada orang Islam. Yang beriman sesungguhnya kepada Allah. Berlaku baik yang nanti akan diberikan oleh Allah di akhirat berupa surganya, kemuliaan-kemuliaan nanti di akhirat. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ada putus asa. Putus asa itu menunjukkan kehancuran dirimu di dunia sebelum kehancuran nanti di akhirat. Orang putus asa itu hakikatnya orang yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang putus asa jelas sebabnya dia jauh dari Allah. Kemudian pemahamannya tentang ilmu syariat, ilmu baginda Nabi Muhammad sangat tipis. Ia hanya berkecimpung dalam urusan dunia. Sehingga apa? Orang yang mudah putus asa itu adalah orang yang cenderung mengandalkan sebab. Bukan mengandalkan zat yang memberi sebab, yaitu Allah, Tuhannya. Sehingga orang yang mudah putus asa itu gambarannya gini. Orang yang mudah putus asa, kalau saya ikhtiar, sekarang jualan bakso, harus pasti nanti sore pulang saya dapat duit banyak. Dia mengandalkan jualan baksonya, tapi bukan mengandalkan Allah. Padahal jualan bakso itu kan sebab untuk menggapai rezeki Allah. Loh, model orang yang mudah putus asa itu kalau sudah mengandalkan sebab, mengandalkan amal itu loh. Mengandalkan amal itu akan mudah menjadikan dia putus asa. Loh, saya sudah bangun malam kok, tapi kok hidup kayak gini terus. Saya sudah sholat duha kok, tapi utang anggar terus. Saya sudah sholat berjamaah, tapi kok kenapa belum dikabul. Loh, kamu itu mengandalkan Allah apa mengandalkan amal? Amalmu itu urusan ngabdimu kepada Allah, tapi andalkan Allah, jangan mengandalkan amal. Maka hati-hati di sini. Orang yang mudah putus asa adalah orang yang mengandalkan makhluk daripada mengandalkan kholik. Selain Allah ini kan makhluk. Apapun selain Allah itu makhluk. Allah adalah al-kholik. Maka seorang karyawan, buruh, di saat dia bekerja di satu tempat, tidak pernah diasah spiritualitasnya, ilmu keagamaannya. Dia hanya melulu dengan intelektualitasnya. Dia hanya hitung-hitungan di hadapan bosnya. Karena merasa dari bosnya dapat duit banyak. Coba, di saat itu pekerjaan bangkrut atau perusahaan tersebut bangkrut, yang ia andalkan bagaimana dia? Mungkin di saat dia ngambil pisau akan menusuk dirinya dengan pisau tersebut. Kenapa? Bagaimana saya akan hidup? Bos saya bangkrut. Bosmu bangkrut. Perusahaan itu bangkrut, tapi Allah maha kaya raya. Itu yang kita andalkan. Bosmu manusia, makhluk. Pasti sekali bangkrut. Wong dunia itu berputar kok. Sesaat ada di atas, sesaat ada di tengah, sesaat ada di bawah kok. Maka engkau mengandalkan Allah, maka tidak berpengaruh antara atas, tengah, bawah, nggak pengaruh. Kenapa? Karena pengaruhnya jika dirimu tidak dekat kepada Allah, pengaruhnya jika dirimu tidak mengandalkan Allah. Jadi mau dunia berputar kayak apapun, nyantai dia. Kenapa? Karena Allah zat yang mencukupi hamba-hambanya. Maka pemahaman seperti ini itu kadang tidak pernah diasah di kalangan para pembisnis, di kalangan para orang yang menggeluti dalam sisi ekonomi. Menggeluti sisi ekonomi nggak masalah. Menggeluti sisi bisnis bagus, tidak apa-apa. Memang dianjurkan kita ikhtiar kok. Tetapi jangan mengandalkan ikhtiarmu, tapi andalkan Allah. Banyak orang ikhtiar setiap hari beli bakso, setiap hari jualan ini, jualan itu, tapi nyungsep. Karena memang Allah menghendaki dia harus nyungsep. Tapi ada orang, Masya Allah, bekerjanya biasa aja, nyantai, tapi dikasih Allah kelebihan. Karena kaya dan miskin itu sudah jatah dari Allah. Dapat jabatan ataukah tidak sudah jatah dari Allah. Jadi kiai ataukah tidak sudah jatah dari Allah itu. Loh, kalau sudah dijatah oleh Allah, kenapa kita tidak mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang dianjurkan oleh Allah? Sudah, Allah itu menciptakan manusia itu hanya satu, ibadah. Ibadah. Loh, ibadah itu hakikatnya apa? Ibadah itu kan untuk menggapai kebesaran Allah, untuk menggapai rahmat Allah, untuk mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengandalkan ibadahnya. Loh, kalau ibadah yang baik diandalkan aja keliru, bagaimana yang bukan ibadah? Amal yang baik itu jika diandalkan itu keliru. Kita nggak boleh mengandalkan amal kita, tapi kita harus beramal. Tapi nggak boleh diandalkan amal kita. Ngandalkan apa? Ngandalkan rahmat Allah, ngandalkan pengampunan Allah. Loh, amal ibadah saja yang diandalkan itu nggak benar, menjadikan sebab putus asa. Lalu bagaimana dunia yang tidak masuk sama sekali kriteria untuk diandalkan, kok diandalkan, menjadikan sebab mudah putus asa. Maka ayo kita koreksi diri hati kita ini. Selama ini ketenangan hati kita itu ada di mana? Apakah ketenangan hati kita itu di saat kita sudah beribadah kepada Allah, nangis-nangis, baca Al-Quran, banyak baca istighfar, baru merasa tenang? Itu bagus kalau kayak gitu. Itu tanda orang mengandalkan Allah. Atau ketenangan kita itu kalau Masya Allah ATM-nya penuh, nolnya berapa ini? Oh 12, oh ini baru tenang. Berarti kamu mengandalkan duit dong. Kamu tengok kalendermu, oh tanggal 1 tendernya sekian, tanggal 2 tendernya sekian, tanggal 4 sekian. Nah, itu menjadikan kamu tenang. Loh, kalau kayak gitu berarti kamu pecinta tetangga itu, atau pecinta tanggalan itu. Kenapa? Karena di balik tanggalanmu itu ada hitung-hitungan omset yang bakal kamu dapat. Jadi ketenangan dirimu itu ada di mana? Kalau ketenangan dirimu selain Allah, maka engkau akan masuk wilayah mudah putus asa. Tapi kalau ketenanganmu hanya murni adalah Allah, apapun yang urusannya dengan Allah menjadikan kamu tenang, maka engkau jauh dari sifat putus asa. Putus asa ini termasuk adalah puncak jeleknya akhlak. Adnal khuluq, paling rendahnya akhlak itu putus asa. Paling tingginya akhlak itu adalah adil, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik prasangka kepada Allah, itu paling bagusnya akhlak. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo, ketenangan hati kita ada di mana? Yang kita andalkan siapa? Kalau engkau tidak bisa mengandalkan Allah, berarti mata hatimu buta. Kok bisa Allahnya nggak kelihatan itu loh? Kebesaran Allah kok nggak kelihatan itu loh? Bahaya ini. Yang kemarin memberikan sembuh itu siapa? Allah. Jangan kau mengatakan, oh itu karena ke rumah sakit, dokter ngasih obat. Lu yang ngasih hidayah oleh dokter, ngasih obat ke inti itu siapa? Allah. Semuanya murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo, jangan sampai kita masuk kepada wilayah putus asa. Sudah melanggar Allah, melanggar lagi putus asa, dosa di atas dosa. Maka tempatnya neraka. Naudzubillah min dzalik. Wahai para pemirsa dimanapun Anda berada, yang saat ini mungkin Anda terlilit dari segala permasalahan apapun, ketahuilah Allah Maha Kaya Raya. Allah Maha banyak sekali solusinya, solusi apapun, bahkan sifatnya Allah Al-Fattah, zat yang memberi segala solusi. Zat yang memberi segala solusi. Tinggal sekarang kita pernahkah minta solusi kepada Allah? Pernahkah kita minta kepada Allah, ngadu agar segala urusan kita? Dan di saat ngadu, perbanyaklah engkau mengadu kepada Allah dengan sesungguhnya, niscaya Allah akan memberikan segala solusi dan pintu jalan keluarnya, dan mudah-mudahan kita terjauhkan dari sifat putus asa. Wallahu a'lam bishawab.